Fotografi, bagi saya, merupakan sebuah ekspresi visual yang memiliki esensi jiwa dari sebuah budaya dan lingkungan sekitarnya. Seringkali, saya harus melihat, mengenal, dan memahami kebudayaan setempat sehingga saya dapat menuangkan kisah tersebut ke dalam area fotografi. Dengan lensa 70-200 g master, saya dapat menciptakan efek kompresi yang sempurna dan membuat sebuah perpaduan yang harmonis antara budaya dengan lingkungannya. ada kalanya kita bertemu dengan lingkungan yang baru. Lensa 24-70 g Master memberikan saya fleksibilitas yang tinggi untuk mengeksplor dan mendapatkan berbagai macam perspektif yang unik. Didukung dengan real-time eye autofocus yang cepat, saya bisa menangkap momen yang spontan. Saya selalu terkagum dengan pesona keindahan tanah ibu pertiwi, Indonesia. Untuk mendapatkan suasana landscape yang khas, lensa 1635 G Master mampu menghasilkan perspektif yang lebar dan megah. Detail luar biasa yang dihasilkan oleh lensa G Master ini mampu memberikan hasil foto yang resolusi tinggi dengan ketajaman dari tengah hingga ke sudut gambar. Untuk menghadirkan jiwa dari sebuah tempat, kita perlu menyelami dan membaur dengan masyarakat lokal dan barulah pada akhirnya kita dapat memahami esensi dari travel fotografi. Saya Sandi Wijaya, profesional fotografer, dan saya menggunakan lensa G Master Trinity. Halo semuanya, selamat sore. Bagi teman-teman Ayo coba say hi, say hi ada yang dari mana saja karena kebetulan hari ini saya Abigail dari Sony Indonesia akan berkolaborasi dengan salah satu Alpha QL kita adalah Mas Sandi Wijaya yang lokasinya ada di Bali. Jadi kita bersyukur juga dengan karena adanya pandemik ini jadi kita bisa ngobrol -ngomong satu sama lain bisa ketemu secara virtual. Nah, untuk kali ini kita akan membawakan topik yang sangat menarik, yaitu Winter Migration of the Nenet Tribe, a photo story by Sandi Wijaya. Sebelumnya aku mau say hi dulu kepada Mas Sandi Wijaya. Hai Mas Sandi, selamat sore. Halo Abi, selamat sore, selamat sore. Sehat semua ya. Di Bali sudah malam ya jatuhnya ya, <laughs> jam 7 malam. Di Bali jam 7 sekarang, jam 7 ya. malam. Oke, okay. teman-teman kita juga sangat beruntung banget bisa uh, duduk bareng dan mendengarkan sharing dari Mas Sandi Wijaya. Kenapa? Karena Mas Sandi Wijaya ini sering banget keluar negeri dengan ekspedisi-ekspedisinya yang sangat eksotis dan keren-keren banget tempatnya dan juga dengan foto story-nya. Jadi, dengan adanya pandemik ini kayak oke, okay, langsung lock schedule Mas Sandi. Ayo Mas, sharing apa lagi nih bisa diceritakan kepada teman-teman penghobi foto yang lainnya dan hmm. uh, bisa cerita sedikit nggak mas kenapa memilih topik dari suku nenets ini untuk di sharingkan pada sore hari ini? Uh, gini bi sebenarnya tuh topiknya banyak bi hmm. ada beberapa pilihan cuman uh, tadinya tuh rencananya tuh saya mau pilih yang buat Tibet cuman kelihatannya belum beres proyeknya hmm. disimpan aja tadinya mau disimpan buat Sony Alpha Festival cuman ah. belum tahu nih Sony Alpha Festival ada nggak sih tahun ini? boleh tau nggak ya? Nah, <laughs> masih masih kalau tibisi. ada nanti satu satu proyek lagi buat hmm. di Sony Alpha Festival. Tadinya pun yang si Nenets ini pun hmm. tadinya saya simpan buat di Sony Alpha Festival. Uh, Sony Alpha Festival hmm. cuman kelihatannya ya sudah kita keluarin sekarang aja deh. Hmm. Itu mumpung uh, COVID-19 ini kan banyak PFA, banyak nggak hmm. mana-mana. Hmm. Jadi saya bisa nyelesain paling enggak eh uh, Cerita-cerita pendek yang ada di dalamnya kurang lebih seperti hmm. itu sih, Abi. Hmm. Begitu, iya, bener. Teman-teman, mungkin banyak juga sih yang kayak nanya, "Kapan sih, Sony Alpha Festival ada nggak ya tahun ini?" Gitu. Jadi, untuk sementara, hmm. kami dari Sony Indonesia masih menutup-mutu dulu. TBC to be confirmed, teman-teman semuanya, karena aku yakin banget, banyak banget yang sebenarnya kangen untuk event tahunan Sony yang besar. Jadi, kita mengumpulkan uh, fotografer-fotografer, speaker-speaker yang sangat inspirasional Buat teman-teman juga, terus kita bisa coba lensa ini, itu yang mungkin teman-teman cuma bisa lihat di internet dan lain-lain. Eh, uh, but hopefully kita berdoa supaya COVID ini cepat selesai, jadi kita nggak perlu social distancing lagi seperti itu. Oke, okay, thank you teman-teman. Eh, uh, coba saya saya dulu di YouTube, dan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo banget ditanyain karena along the way nanti kita akan sharing. Aku sharing, Mas Andi juga akan sharing juga ceritanya, pasti akan seru banget gitu. Jadi, bener, -bener kita akan ter... apa ya, kayak, kayak di transport ke Siberia. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu Siberia itu di mana, Siberia itu adanya di Rusia. Itu di uh, border antara uh, Mongol ya. Yeah. antara Mongolia dan juga China. Jadi uh, around di atas makanya uh, kondisinya pun dingin. Nah, mungkin nanti uh, Mas Sandi bisa cerita melalui foto-foto yang Dijamin keren-keren banget dan Bener kayak goosebumps gitu. Oke, okay, namanya acaranya bagus pasti ada sponsornya yaitu Sony Indonesia. Uh, izinkan aku untuk sharing beberapa hal tentang apa itu kamera alpha. Oke, okay. seperti tadi aku udah mention juga, teman-teman, bahwa hari ini kita akan membawakan topik yang berjudul "Winter Migration of the Nenets: Stripe: A Photo Story by Sandy Wijaya". Oke, okay. aku mau kenalin dulu, uh, apakah itu Sony? Ya, dan Alpha itu adalah sistem kamera Sony, teman-teman, bagi teman-teman yang bingung, kayak apa sih perbedaan APS-C dan juga full frame? Nah, APS-C itu sensornya lebih kecil. Dan mungkin teman-teman ada yang bingung juga kamera tipe apa aja sih yang termasuk dalam aps dan full frame. aps itu ada di Alpha 5100, Alpha 6000, dan yang terakhir itu ada Alpha 6466, dan yang lagi anget banget ini adalah Alpha 6100, yaitu adalah suksesor dari Alpha 6000. Nah, setelah itu kita juga ada full frame sensor, yang lebih bokeh, lebih detail, itu kita start di Alpha 7 dan yang paling high end itu tertinggi adalah A9 Mark II, Alpha 9 Mark II. Nah, kenapa sih banyak profesional yang memilih Sony? I tell you why, karena Sony itu adalah image sensor pembuat nomor satu di dunia. Jadi Sony itu membuat sensor untuk brand kamera lain masa iya dia tidak membuat yang terbaik untuk sistem kameranya sendiri dan juga, yang kedua adalah teknologi 4D Focus dari Sony. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih di DSLR ataupun sedang menimbang-nimbang, apakah harus upgrade di mirrorless, apakah harus migrasi ke Sony, nah ini ada perbandingannya bahwa DSLR itu mostly titik fokusnya hanya di tengah, tapi untuk Sony mirrorless itu sudah bisa mencapai 93% dari layar. Wow. Jadi mau motret apapun yang diam, apalagi yang bergerak, semuanya bisa disapu bersih oleh teknologi for the focus ya Sony. Dan juga ada namanya real time IAF. Nah kalau teman-teman tadi perhatiin di flyersnya Mas Andi itu ketahuan banget IAF Sony benar-benar kepake. Karena apa? Fokusnya benar di mata, di bola matanya bening banget. Jadi Walaupun misalnya ada benda yang di depannya masih tetap fokus. Contoh, misalnya teman-teman ada yang mungkin kerja sambilan di wedding fotografi, kalau misalnya bright saya pakai veil tetap bisa fokus. Atau misalnya ada foreground kayak misalnya daun-daun ranting-ranting dan lain masih tetap bisa fokus. Kalau misalnya objeknya pakai kacamata bagaimana? Tetap bisa fokus. Objeknya bergerak bagaimana? Tetap bisa fokus. Ataupun misalnya backlight dan juga low light masih tetap bisa fokus. So don't worry. Caranya bagaimana? Gampang banget, tinggal half shutter aja di kamera, di kamera teman-teman. Mungkin ada beberapa kamera yang belum, coba kameranya di upgrade firmware. Ya. Caranya gratis banget, tinggal masuk website Sony, tinggal cari tipe kamera teman-teman, nanti ada support di download free. bukan cuma fokus di manusia tapi kamera Sony juga bisa fokus di animal. Nah, ini disebut dengan animal AF, teman-teman. Jadi, fokusnya di mata bukan di moncong di hewannya. Mungkin hewan-hewan yang sering kita bisa foto adalah anjing, kucing ataupun misalnya uh, harimau dan juga singa. Dan pastinya dengan adanya half shutter itu, animal AF, jadi akan ada kotak hijau di mata hewannya. Oke, okay, next ada namanya A7R Mark IV, A9 Mark II, A7S Mark II. Nah, banyak banget yang bingung atau misalnya dari A7 Mark III, saya mau upgrade-nya kemana ya? Nah, mungkin aku bisa kasih bocoran A7R Mark IV itu R itu melambangkan resolusi. Jadi, untuk kamera yang A7R series itu mempunyai megapiksel jauh lebih besar dibandingkan A7 basic. Uh, dengan A7R Mark IV, 61 megapiksel, it's really good untuk teman-teman yang butuh untuk high printing, uh, big printing juga, ataupun misalnya butuh resolusi besar untuk apa? Untuk cropping, itu bisa untuk uh, social media ataupun commercial needs yang lain ataupun uh, speed itu dilambangkan dengan A9 Mark II. Jadi untuk A9 Mark II itu kita memiliki 20 frame per second dan anti blackout. That's the amazing things. Jadi untuk teman-teman yang jurnalis atau misalnya wedding photographer yang sangat tidak boleh kehilangan momen, this is the answer. Dan juga untuk sensitivity, aduh, ini anget banget teman-teman kenapa karena beberapa hari lalu kita baru posting teaser A7S Mark III. ini adalah jawaban dari doa teman-teman videografer tentunya nah kenapa bisa difokuskan ke videografer karena untuk A7S series ini kita lamakan dengan sensitivity ISO-nya itu sangat tinggi banget untuk A7S Mark II itu kita bisa mencapai 49.600 dan minim noise Hmm, seru banget. Apakah A7S Mark 3 bisa ISO-nya lebih tinggi? Nah, kita tunggu nanti tanggal 29 untuk unveiling-nya. Oke. Okay. Dan sedikit bocoran juga teman-teman, A7R Mark 4 ini adalah kameranya Mas Sandi. So, I think he will tell more about his experience untuk memakai A7R Mark 4. Oke. Okay. Ada lagi yang aku ingin sampaikan adalah Sony itu mempunyai uh, sistem yaitu namanya one mount. Jadi teman-teman bagi yang punya lensa APS-C bisa dipakai di body full frame ataupun lensa full frame dipakai di body APS-C ataupun bagi teman-teman di camcorder, professional camcorder lebih tepatnya. Jadi kita bisa tukar banget lensa jadi no problem at all. Dan juga kita ada namanya five fundamentals. Nah, lensa seperti tadi aku bilang bahwa kita ada namanya one mount ecosystem aku akan kasih tahu ada berapa lensa Sony di slide selanjutnya. Image quality itu dilambangkan dengan adanya Sony adalah number one image maker sensor. Speed double frame per second di a 9 series. Battery life banyak yang bilang Sony baterainya boros tapi tenang jangan khawatir karena dari A7 Mark III kita sudah mengganti sistem baterai kita dengan Z battery system. Jadi bukan cuma size-nya lebih besar, tapi juga kapasitasnya juga jauh lebih besar dan bagi teman-teman yang hobi traveling jangan takut kalau misalnya ketinggalan wall charger. Kenapa? Karena kamera Sony bisa di-charge pakai power bank. Karena sudah ada uh, lubang untuk micro USB tinggal colok ke power bank, bisa taruh dalam tas dan bisa pergi. Jadi nggak masalah. Dan compact and lightweight. Kenapa? Karena motonya dari Sony adalah full frame in palm size. Jadi dalam segegaman tangan aja. Nah, ngomong-ngomong lensa kemarin kita baru banget launch lensa white kita 12 24 GM dan itu menambah koleksi dari full frame lenses kita jadi totalnya 37. Hmm. Kalau digabung sama APS jadi berapa? Total 57. Itu seminggu sekali dalam setahun ya lebih teman-teman kalau -teman, dipakai satu-satu. Jadi Sony itu mempunyai berbagai macam lensa untuk berbagai macam kebutuhan dan berbagai macam budget juga untuk teman-teman. So don't worry. Nah, G Master itu adalah tomorrow lenses today from Sony. Jadi ada yang bilang kenapa lensa G Master relatif lebih tinggi harganya? Karena pasti ada berbagai macam faktor yang bikin teman-teman ngilar. Salah satunya adalah sharpness from corner to corner dan juga ada teknologi di mana kalau misalnya teman-teman fingerprint atau kena air itu seperti kayak kena daun talas. Jadi kayak benar, benar set hilang. Jadi sangat bermuda teman-teman untuk yang traveling juga. Ya. Yeah. Ini belum diupdate karena harus tambahan 12.4 GM ya. Oke, okay, uh, informasi ini bagi gratis-gratis biasa teman-teman tertarik banget. Jadi kita ada menyediakan free dua kali sensor cleaning gratis bagi teman-teman yang mendaftarkan kamera teman-teman di My Sony. Caranya gimana? Tinggal visit aja website kita wwwsonycoid mysony tinggal daftarkan kamera teman-teman, ikutin aja step by stepnya. Nanti kalian bisa klaim untuk dua kali free sensor cleaning gratis. Lumayan banget teman-teman. Mungkin masih ada yang liburannya ke pending, bisa uh, bersihin kameranya dulu di Outer Eye Service Center kita. Dan juga jangan lupa untuk join uh, Facebook group discussion kita Sonia underscore ID dan juga follow terus Instagram kita Sonia underscore ID. Nanti di akhir acara aku akan minta surveinya supaya apa aku mau bagi-bagi voucher -bagi belanja untuk teman-teman. Seperti itu. Sekian racun-racun Sony dari aku. Mungkin Mas Andi bisa mulai untuk sharing tentang migration dan net stripe-nya. Boleh, Habib. Ya. Sebentar. Ini udah full screen ya Abi ya? Uh, belum. Nah, udah. berarti ada delay. Keren banget, keren okay. banget. Siap. Gemis. <laughs> eh, uh, okay. selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Selamat bergabung di channelnya YouTube Sony Indonesia kali ini saya bersama Abigail jarang-jarang uh, saya tampil di YouTube hampir nggak pernah justru ini baru kali pertama Abi uh, yes. jadi satu kehormatan buat saya satu kesempatan yang langka buat saya untuk tampil bersama Sony kembali di YouTube yeah. di di kanal YouTube nya Sony Indonesia yeah. seperti itu lebihnya so, izinkan saya perkenalkan dulu eh uh, buat dari biografi saya ada sedikit saya bacain hmm. mungkin kalau teman-teman yang sudah banyak kenal dengan saya mungkin sudah bosan lihat slide ini, tapi eh, jangan khawatir, saya cuma sebentar aja ngejelasinnya. Jadi eh, saya mulai motret itu tahun 2001, teman-teman, ketika masih zaman SMP mungkin. Eh, lalu saya mulai traveling, malah saya mulai traveling dulu dibandingkan motret. Jadi eh, satu dua kali traveling yang jauh, akhirnya saya putuskan untuk bawa kamera dan belajar motret lebih serius kurang lebih seperti itu. Jadi mulai tahun 2019, singkat cerita saya tergabung sama tim Sony Indonesia menjadi Sony Alpha Professional Photographer dan hingga saat ini saya aktif uh, membawa tour atau trip fotografi dan menjadi tutor di Mahaceraka di Art of Travel ke 92 negara. Kurang seperti itu. Oke, okay. mungkin tanpa banyak basa-basi saya. Uh, Lihat beberapa portfolio sebelum kita masuk ke tema besarnya yaitu si suku nenek. Hmm. Ini terakhir saya ngambil ini di, di, di uh, Mongolia bersama Sony Singapura ketika pembuatan iklan. Uh, mungkin teman-teman kalau penasaran buat baca lebih jauh lagi, uh, saya sempat nulis dan uh, disubmit ke Alpha Universe. Nah, ini linknya, bit.ly nya seperti ini, bit.ly Mongolia Journey, teman-teman nanti cek aja di sana. Hasil foto-fotonya dari Mongolia. Oke, okay. ini beberapa sampel karya foto, cepat-cepat aja. Ada yang sebagian pakai, uh, tujuh, ada yang uh, Alpha 7R Mark 4, ada yang juga masih pakai Alpha 7R Mark 3. Jadi frekuensi saya traveling cukup sering, hampir menjelajah kemana-mana, membawa kameranya juga macam-macam. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman masih punyanya kamera pocket, ini pun saya pakai kamera pocket masih aman-aman aja, sangat baik sekali dari Sony RX100 Mark IV yang lama. Ini ini waktu saya ke bagian testing Sony RX100. Mark 7 yang paling baru. Ketika habis dari launching dari Singapura, saya bawa balik ke Bali. Eh, saya coba motret beberapa di Bali. Hasilnya sangat memukau. Hampir nggak bisa dibedain, kecuali kita cetak besar sekali, hmm. hampir nggak bisa dibedain kualitasnya antara eh, kamera pocket dengan hmm. kamera entry level lah kurang lebih seperti itu. Ini masih juga dari RX100 Mark 7. Wow. Jadi cukup variasi saya lebih banyak uh, ketika saya traveling saya lebih banyak ngambil portrait, lebih banyak ngambil suku-suku, hmm. saya lebih banyak ngambil culture, kebudayaan. Jadi nanti saya jelasin sedikit abi mengenai uh, apa itu travel fotografi, kenapa travel fotografi. Nanti saya sedikit nyinggung itu. Ini salah satu tempat favorit saya di dunia, Xinjiang namanya, di mana suku Tajik. Hmm. Itu Uh, begitu banyak bisa kita temuin. Uh, salah satu inspirator saya adalah Michael Yamashita. Uh, dia itu saat ini Sony Ambassador Global, yeah. salah. jadi um, beliau ini 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 saya foto ini hasil workshop dengan beliau tahun 2005 di Xinjiang. Lebih seperti itu. Lalu ini A7R Mark III masih di Peru. Peru. Jadi nggak jauh-jauh ketika ketika bicara travel fotografi lingkupnya itu pasti ada ada portrait, ada culture, ada landscape-nya, ada arsitekturnya. Hmm. Nah, tinggal bagaimana kita grab esensialnya seperti apa. Gitu. Oke, okay. ini masih seputar ini di Indonesia di Bali dengan RX100 Max 7. Hmm. Kita coba maksimalkan kamera kecil, saya sebutnya "The Little Giant". E, bagus banget. Ini di Baikal, ini trip terakhir saya, Abi dan teman-teman di tahun ini, ah, e, ya, di benar, penghujung bulan Februari. Hmm. Jadi, setelah pulang dari sini, ya sudah COVID, A, raja lelah, Seperti itu, padahal kita waktu ke sana sudah mulai ancur-ancur nih, tapi... Uh, masih safe untuk berangkat, jadi kita berangkat, jadi kita maksimalkan di sana. Hmm. Dan saat itu kita bawa uh, A7R Mark IV dengan lensa 1635 sangat memukau, hasilnya luar biasa bisa dilihat. Hmm. Oke. Okay. Dan lagi-lagi saya nulis buat juga buat Sony Alpha Universe. Nanti teman-teman bisa cek juga foto-foto saya di Lake Baikal di musim winter, Bitly slash Siberia Journey. Seperti itu nanti teman-teman silahkan cek. Hari ini kita nggak bahas banyak tentang itu. Hmm. Okay. Lalu, kita bahas apa itu travel photography. Hmm. Sekarang ini, Abi dan teman-teman orang antara turis dengan fotografer itu seru. Ya. Semua orang punya kamera, semua orang bawa kamera, semua orang bisa motret dengan mudah, bahkan hand smartphone. Kita pun bisa menghasilkan gambar yang oke, okay, walaupun tidak kalau ketika kita compare ya bukan 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 comparisonnya lah ya bukan bukan perbandingannya lah e, dengan istilahnya semua orang itu bisa motret semua itu bisa menghasilkan karya foto yang baik paling enggak seperti itu ya lalu apa sih yang membedakan turis dengan fotografer dengan travel fotografer ya tentu saja sudut pandang di mana e, travel fotografi itu yang tadi saya bilang di awal cakupannya luas bukan hanya e, kita bicara foto yang indah, Bukan hanya kita bicara lighting yang bagus, bukan hanya kita bicara eh, mengambil objek wisata, ya, atau mengcapture satu objek wisata, tapi bagaimana kita eh, mengekspresikan perasaan waktu dan tempat tertentu tanpa batasan geografis itu intinya, ya. Jadi eh, bisa disimpulkan eh, travel fotografi itu bukan foto-foto turis. Ya. Kalau foto-foto turis ya sudut pandangnya berbeda di mana e, di sana effortnya enggak terlalu berlebih, di mana hanya mengedepankan keindahan visual belaka, di mana e, hanya berbicara e, keindahan visual, intinya seperti itu. Apa yang harus di apa yang turis itu cari itulah yang harus didapatkan sama sama turis tersebut. Misalkan kita berangkat ke candi Borobudur kan, hmm. ya, berarti yang difoto itu apa? Ya candi Borobudurnya. Padahal kan belum tentu candi Borobudurnya itu gitu loh yang jadi esensi misalkan seperti itu dari sudut pandang travel fotografi ya jadi singkat cerita apa sih yang membedakan okay. spirit of the place spirit of the place saya selalu ungkapkan ini di mana-mana ya hmm. esensi dari sebuah karya foto travel adalah spirit of the place di mana uh, itu yang membedakannya jiwa dari sebuah tempat kalau kita datang ke Moskow, kita datang ke Bali, kita datang ke eh, Surabaya, apakah kita bisa menghasilkan foto yang berbeda? Bisa menghasilkan foto yang memiliki jiwa? Bisa, asalkan kita coba pelajari dari sejarahnya, budayanya, adat istiadat, keyakinan, cerita rakyat, ya. Ini penting. Justru ini Abi dan teman-teman yang banyak miss proses ini proses pembelajaran awal mengenai travel fotografinya itu sendiri banyak yang teman-teman itu ingin berangkat ke satu tempat karena melihat foto a foto saya atau foto b foto c itu indah itu bagus udah berhenti di situ ya sejauh apapun sehebat apapun semahir apapun akhirnya foto itu mentok di sana hanya sebatas bagus nggak ya. bisa lebih dari itu jarang ketika kita ingin level up lagi berarti banyak yang harus kita pelajari non fotografisnya seperti itu kurang lebihnya oke okay? jadi bisa saya tekankan sekali lagi travel fotografi memiliki esensi spirit of the place jiwa dari sebuah tempat gitu hmm. oke okay. saat ini saya pakai Sony cukup banyak lensanya sama kameranya Um, kebiasaan saya selalu bawa backup itu backup kamera. Ya. Mm. Uh, saat terakhir ketika saya pakai Sony Alpha 99, ketika tahun berapa ya di Peru mm. itu mati ya, Bi. jadi nggak ada gantinya. Mm. Saya nggak bawa backup, mm. kan celaka. Ya. Mm. Uh, saat ini saya pakai Seven R Mark IV Seven R Mark 3 harusnya salah ketik, mm. uh, ada pocketnya yang mark dan beberapa hmm. lensa zoom dan fix seperti yang hmm. yang teman bisa lihat. Apakah untuk uh, body backup itu harus series yang sama atau misalnya Kalau saya pilih series yang sama. Kenapa? Biar custom settingnya semua sama. Ya. Jadi ketika ketika kita memang membutuhkan eh uh, session fotografi yang butuh dua kamera, misalkan satu lensa hmm. wide, satu yang lensa lebih tele itu settingnya itu nggak nggak berubah banyak hmm, ya hmm, hmm. jadi ketika ngangkat kamera yang satu lagi itu sama filenya itu sama filenya sama tombolnya sama hmm. letak custom settingnya banyak iya. eh apa jadi apa banyak gitu ya. banyak banyak dan sama gitu loh hmm. karena saya pikir Sony itu custom settingnya itu cukup ngejelimet pertamanya banyak ya yes pertamanya kalau udah bisa set sekali dan itu kembali disesuaikan sama fotografernya. nggak bisa istilahnya saya bantu setting punya abi saya bantu setting punya si b punya si c ya hmm. karena preferensinya kita berbeda kebutuhan yeah. kita berbeda yeah. ya. itu harus kita ulik sendiri mau nggak mau hmm. jadi ketika custom setting sekali udah di di set semuanya beres untungnya sekarang di generasi baru bisa di copy kan itu settingnya kalau yeah. kalau belum bisa di copy kayak generasi yang sebelumnya lumayan jadi PR, sebenarnya. Tapi, ya, mau gak mau, kalau mau, karena kita punya kamera itu, ya, dimaksimalkan lah. Itu seperti itu, kurang lebihnya. Hmm. Jadi, eh, saya selalu membawa backup kamera yang sama seperti ya. itu. Intinya, supaya kalau ada apa-apa lebih gampang, hmm. itu uh, Mas Sandi boleh tanya sedikit, nggak tentang kamera karena yang mumpung boleh. kita ngomongin kamera uh, tadi. Aku hmm. sempat mention, dan juga mungkin beberapa teman-teman ngerasa bahwa menunya Sony banyak banget gitu kan terkadang C1 C2 C3 C4 itu masih kurang gitu. Apakah Mas Sandi itu mempergunakan namanya my menu di Body Oh iya. Oh Pakai itu. Jadi my menu itu saya set untuk untuk yang paling sering diakses menu-menunya seperti format, seperti ya. rename, rename apa? Eh hmm. uh, buat format ini loh, uh, file renaming. Hmm. Ya, file renaming. Uh, apa lagi, Ratingnya, saya apa lagi, banyak deh fitur-fiturnya sih cukup banyak yang dipakai. Hmm. Jadi my menu itu sangat sangat fungsional kalau menurut saya. Jadi ya teman, Balik ke teman-teman gitu loh. Tergantung kebiasaannya seperti apa. Betul. Ya kalau saya bakal, bakal bisa berbeda dengan si B, si C, si D, si F, hmm. kan Saya dengan Mas Fajar pasti beda. Saya hmm. dengan Om Hengki pasti beda lagi. Betul. Saya dengan Dancong pasti beda lagi. Karena kebutuhannya beda nih kita. Hmm. Ya begitu kebiasaannya pun berbeda cara cara pegang kamera pun berbeda. Betul. nah justru menurut saya itulah enaknya sony bisa kita uh, personalize masing-masing ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing banyak jadinya jadi nggak cuma terbatas gitu-gitu doang gitu loh intinya begitu abi oke okay. thank you mas Andi oke teman-teman catat bahwa di kamera sony ada namanya my Menu mempermudah hidup teman-teman semuanya oke okay, silahkan lanjutkan Eh, hey. kita ya. masuk nyinggung sedikit deh, artik. ya kesibukan Arktik. Ya. Jadi tempat ini tuh e, sebenarnya udah lama ada di benak saya untuk saya bisa berangkat sendiri atau saya bisa bawa grup. Akhirnya bisa bawa grup tour. Ya. ya. Jadi e, intinya datang ke sini itu cukup menyita waktu banyak, menyita dana yang banyak, tenaga yang banyak, mental yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena ini tempat bukan untuk semua orang ya. Kenapa ketika saya jualan istilahnya jualan trip, saya kasih judulnya yeah. expedition ya. Yeah. Expedition itu dari kategorinya udah udah aneh-aneh gitu loh. Uh, udah nggak menentu, nggak menentu tuh fasilitas, enggak menentu ya makanan ya ala kadarnya, ada juga ya kendaraan ya begitu gitu loh. Yeah. Ya, jadi benar-benar expedition, intinya seperti yeah. itu. Uh, Kalau kita lihat di map sedikit, ini udah hampir di utara ke sana tuh Arctic Ocean udah 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 hampir Kutub Utara. Berapa ratus yeah. kilo lagi udah nyampe oh. Kutub Utara. Uh, ini di Yamal Peninsula, di negara bagian Rusia hmm. di bagian atas. Hmm. Ya. Jadi di sini itu hidup di peninsula ini di yang dekat yang ada tanda pinnya dengan sebelah kirinya yang putih es yeah. itu hidup dua suku namanya suku Nenets dan suku Dolgan. Ya. Hmm. Saya terinspirasi dari siapa sih? Pertama, saya terinspirasi dari Salgado, Sebastio, Sebastio Salgado, yang sekitar tahun 90 awal dia udah ke sana. Mendokumentasikan bagaimana kehidupan suku Nenets, bagaimana suku Nenets yang terancam punah, karena eh, anehnya begini, Ketika kita bicara suku-suku yang eksotis, suku-suku yang aneh, suku-suku pedalaman, istilahnya ya. seperti itu, e, mereka tinggal di daerah yang strategis secara, secara strategis itu secara ekonomi, ya, secara e, sumber daya alam. Ya. Kita bisa melihat, misalnya kayak e, beberapa suku tradisional di Indonesia pun seperti itu, Tenggar misalnya di, di mana di e, Taman Nasional Bromo Tenggara Semeru, misalnya ya suku baduy, yeah. suku kerawai itu suku apa gitu kan ya. Banyak yang menempati daerah-daerah strategis yang mana bagi 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 negara ini punya banyak kepentingan. Nah, di suku Nenets ini di bagian peninsula ini isinya minyak semua. Ya jadi suku Nenets semakin lama makin eh, tergerus, terpinggirkan, terpinggirkan, terpinggirkan begitulah kurang lebihnya. Nah, sampai hari ini sebenarnya masih ada, cuma tinggal sisa beberapa eh, Uh, puluh keluarga lagi lah beberapa puluh tenda lagi yang seperti itu yang masih sini, kurang lebih seperti itu yeah. oke okay. uh, mungkin ini ada video klip pendek sekali dari dari RX100 yang saya ambil uh, gak bagus-bagus amat sih video, saya gak konsen-konsen amat di video, jadi mohon maaf sebelumnya, cuma nampilin aja Jadi untuk mencapai ke pemukiman suku Nenet, kita perlu e, berpetualang dulu nih. Mulai dari Jakarta, misalnya kita berangkat sampai ke Moskow, ya. Hmm. Sampai Moskow kita terbang lagi ke Yamal Peninsula, namanya kota Salehat. Hmm. Nah di Salehat ini kita perlu kota, e, sem, kota Salehat itu semacam apa ya? Ya kalau dibandingin di Indonesia jauh sekali kita kota terpencil lah di panturaan lah gitulah, hmm. ya. E, memang kota pembuangan, ketika kita bicara Siberia identik dengan zaman-zaman Stalin, zaman-zaman yang USSR gitu kan, zamannya -zaman Soviet, da daerah pembuangan, memang ini daerahnya nggak ada apa-apa, barren gitu loh, ya tundra, es, semua gitu loh. Ya. Jadi kita perlu berpetualang dari Salehat itu menuju ke pemukiman suku nenek mungkin sekitar dua jam, dua jam setengah menggunakan snowmobile seperti ini. Ya, lumayan capek dan lumayan kalau nggak terbiasa ya menguras tenaga menguras menguras mental Manggel gitu kan banget sih. Ya. kalau kita, kita lihat ini Abi ini tuh uh, bisa kita jalan di di apa di snowmobile ini kalau kita berhenti lalu kita jalan mungkin beberapa, lang beberapa langkah bisa kejeblos itu mungkin kalau kejeblos itu bisa kalau tingginya setinggi saya itu bisa se se sepinggang mungkin bisa eh, gitu. eh. istilahnya satu meteran lah bisa kejeblos gitu loh begitu karena saljunya salju empuk semua begitu hmm. ya jadi ketika singkat cerita kita nyampai di suku nenek dan kita tinggal dengan mereka seperti hmm. itu ya nah, ini suku nenek yang pakai jubah-jubah seperti itu <tuh> Topik namanya boleh tahu nggak Mas Andi bahasa yang digunakan hmm. apa eh hmm. uh, jadi kalau guide-nya kita pakai, kita gunakan pakai bahasa Rusia, hmm. ya, bahasa Rusia dan Inggris gitu loh. Yeah. Tapi orang nenek sendiri bicaranya bisa bicara bahasa nenek. Jadi ada satu lokal guide yang khusus ngomong ee, bahasa nenek. Mm -hmm. Seperti itu kalau enggak ya ada yang ada yang suku nenek yang mendekati kota itu yang sudah lebih mengerti bahasa Rusia. Mm. Ada juga yang suku nenek yang begini, yang udah masuknya pedalaman gitu istilahnya, Metis banget ya. yang lebih, yang, yang apa, agak kurang paham masa, bahasa Rusia seperti itu, okay. ya. Ya kurang lebih tendanya seperti ini, jadi koper segala macam apa segala macam semua simpen di luar, ya nggak ada, nggak ada, nggak ada ampun gitu loh. Ya. Jadi setiap kalau sore pemandangan seperti ini pagi-pagi es sudah numpuk aja ya, tiba-tiba gitu numpuk mungkin setengah meter 80 cm gitu loh karena kalau malam-malam hujan salju misalnya ya. bagaimana dengan dingin kalau di musim winter sekali di puncaknya ya. minus 26 sampai minus 42 kalau siang hari real feel-nya 42 kalau malamnya minus 44 lah real feel-nya Cuman saat itu kita datang nggak di puncak sekali musim winter. Jadi suhu masih sekitar 20-an lebih lah sedikit. Hmm. Jadi nggak terlalu dingin. Hmm. Asal pakaiannya benar, asal pakaiannya aman. Eh, mulai dari sepatu, dari jaket, dari sarung tangan, topi, segala macam. Semuanya ini harus benar, nggak ada yang boleh miss. Gitu loh. Ya. Yeah. Begitu. Lalu ya kamera ya begini motret. Kalau pakai lagi pakai lagi motret field ada filternya ya kan aja udah sekalian. Ya. ya. Ada saljunya udah keburu dingin lah keburu apa? Bagaimana dengan tahan daya tahan baterai aman aman yes. aja sih. E, dari Mark III ke Mark IV di A7R itu improvementnya dari baterai sangat sangat bagus. Ketika Mark III mungkin kalau satu hari full shoot landscape itu habis lah satu setengah baterai, ya, hmm. dengan kondisi seperti ini. Tapi, kalau Mark IV saat ini full day shoot dari pagi sampai sore, itu nggak menghabiskan 60% persen. Wow, signifikan banget! Jadi, daya tahannya sangat baik sekali. Hmm. Hmm. Kalau Mark II, kita perlu open bahwa eh, LCD sering terjadi masalah di, di, di tempat dingin seperti ini, okay. sering mati, sering konslet lah. Tiba-tiba ada, tiba-tiba enggak -tiba ada, gitu kan? Hmm. Kalau mulai dari makri udah nggak udah aman sekali. Mm -hmm. nah, apa sih yang dicari di sana? Ini saya udah posting juga ini jadi cover. Ya, yang jadi dicari cover kita. Ya, suku nenets ini, ini kepala suku nenets ya. Mm. Jadi unik mm. kalau kita bicara suku nenets itu. Um, mm. Suku nenets yang kita datengin kebetulan cukup primitif. Yang saya bisa bilang, mohon maaf, primitif itu bukan artinya saya meniadakan uh, kemampuan mereka untuk bersosialisasi, tapi E, mereka belum pernah ketemu orang Asia, banyak kan ketemunya orang Rusia lagi, orang Bule lagi, hmm. ya. Jadi ketika ketemu orang Asia, mereka nanya rambut kamu, rambut orang Asia itu orang Indonesia hitam ya. <laughs> Coba Abi dan teman-teman, kapan terakhir kita ditanya rambut kamu warnanya apa? Ya, <laughs> itu hampir nggak pernah kita dengar yeah. bahasa seperti itu. Ya. Jadi ini yasa namanya kepala keluarga dari dari tempat yang kita tinggalin. Nanti storiesnya nya agak sedikit tengah, saya cerita dulu sedikit di sini. Okay. Jadi intinya kita ngambil, datang ke sana itu merekam migrasi. ya. Jadi setiap musim winter, setiap musim dingin, suku Nenets itu yang masih nomaden berpindah-pindah tempat mencari lahan yang masih banyak ketumbuhan. Seperti itu. Masih banyak tumbuhan, masih banyak uh, tanaman untuk makanan ternaknya. Ternaknya apa? Rusak. Seperti itu nanti kita lihat ya. Jadi kalau di total suku nenek ngelilingin peninsula itu itu sekitar eh, 500 sampai 800 kilo di musim winter aja. Tapi dibagi-bagi sama dia. Enggak sekali jalan 800 kilo, mungkin sekaligus eh, dua minggu jalan lagi 100 kilo, dua minggu jalan lagi 60 kilo, dua minggu jalan lagi eh, 50-20 kilo misalnya. Tergantung, tergantung semuanya. Dari ketersediaan eh, makanan untuk ternaknya. seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Hari-hari kurang lebih seperti itu badainya. Ya. Hmm. Jadi saljunya turun kalau boleh saya ulang. Nah, jadi koper semua tumpukin di depan aja gitu kan. Tahu-tahu. Hmm. Eh, beku aja intinya seperti itulah kurang lebihnya ketutupan salju segala macem hmm. ya jadi kita udah prepare dengan dengan kondisi yang ekstrim dengan dengan kondisi yang seperti ini kita udah harus prepare ya hmm. bukan hanya jadi fotografer itu bukan hanya hebat hebatan gear bukan hanya hebat hebatan bisa berangkat ke sana hmm. bukan hanya hebat hebatan bisa dapat foto bagus tapi yeah. no pain no gain intinya seperti itu yeah. nggak ada perjuangan nggak ada hasil tanpa perjuangan gitu loh intinya yeah. Oke, kita tinggal di dalam tendanya suku nenek tersebut. Ya, kita jadi ya. mulai dari masak, sikat gigi, tidur, makan pagi, makan malam, makan siang di situ semua. Begitu, Ya, jadi satu tenda ini, satu tenda. Jadi intinya apa? Bagaimana kita minggal sama, Lokal. bagaimana kita bergaul, baga bagaimana kita blend in hmm. uh, sama subjek yang kita ingin foto, ya. Hmm. Hmm. Jadi sengaja kita pilih keluarga ini di satu cum disebutnya ini cum tendanya suku nenek, hmm. hmm. ya. Uh, kita sengaja pilih keluarga yang masih uh, cukup primitif, di mana yang masih bisa menerima dan ma bukan masih bisa menerima mau menerima kita orang-orang luar gitu loh intinya seperti itu ya. uh, ya, ada bisa juga yang memang udah komersil orang. abi dan teman-teman jadi rata-rata yang suku nenek sudah di pinggiran kota itu lebih gampang di approach lebih gampang ditemuin hmm. lebih gampang istilahnya di setting sekalipun bisa ya cuman saya nggak mau untuk tur atau destinasi semacam ini kalau kita sampai di set, terlalu di-setting itu luar biasa eh, apa sayang sekali gitu loh momennya. Ya. Hmm. Lalu apa aja sih yang bisa diambil di sana landscape-nya? Ya seperti ini, Aurora. Aurora Siberialis. Jadi hmm. ada yang Borealis, ada yang apa lagi itu. Satu lagi ada yang lagi Siberialis. Jadi ya khusus daerah dekat-dekat Siberia lah seperti itu kurang hmm. lebihnya. Jadi memiliki kekhasannya dia auroranya nggak terlalu tinggi di atas. Kalau umumnya kita lihat di Norway, di Iceland, di mana, itu bisa sampai 70 derajat kamera ke atas gitu kan. Kalau ini eye level oh, bisa kelihatan si auroranya seperti itu. Jadi nggak usah dongak-dongakin kamera terlalu jauh. Itu bedanya. Ya, jadi di hampir di puncak musim winter, e, aurora itu bisa dilihat se sepanjang malam Intinya seperti itu Ketika langit clear Kp-nya bisa cukup tinggi sekali dan dan durasinya panjang gitu loh ngelewat si aurora ini begitu. Oke okay, kita coba masuk ke apa sih yang saya perbuat di sana. Jadi yang tadi itu abis sifatnya single foto. Banyak yang saya coba bagi foto-foto hmm. eh, itu menjadi single single image. Ada juga yang memang bisa jadi seri atau yang bisa jadi stories kurang lebih seperti itu. Ya, hmm. uh, secara historis, saya, saya bilang uh, untuk sampai ke taraf pom, uh, ada juga teman-teman yang, yang ngomong kenapa nggak bikin buku aja sih yang buat Nenets ini? Oh nggak bisa Aku udah datang mungkin satu dua kali lagi lah, gitu kan biar lengkap, hmm. ya biar semuanya dapat, gitu kan intinya seperti itu. Uh, di story kali ini saya cuma fokus di bagaimana suku Nenets dengan kehidupan sehari harinya uh, mempersiapkan migrasi. Seperti itu. Jadi eh, ketika kita lihat suku nenek yang tadi saya cerita eh, dari dari autumn sampai ke winter dia itu terus migrasi. Winter pun terus migrasi mencari tundra-tundra yang masih ada tanaman yang bisa bisa sedikit tanaman bisa dimakan. Intinya seperti itu. Ya. Ini foto-fotonya seperti ini kurang lebih. Nah. Hmm. Keren banget. Ini jadi kita tinggal satu satu tenda itu ada ada kepala keluarganya Yasa, istrinya, anak perempuannya dua, anak cowoknya dua, ya dan kita kita tinggal di dalam satu tenda itu, hangat kok di dalam, hmm. nggak sampai istilahnya nggak sampai dingin gitu loh malah kepanasan mungkin sampai 24, 23 derajat celcius ada karena kita pakai heater di dalam seperti oh. itu. hari-hari suku-suku nenek mempersiapkan buat e, packing ya barang-barangnya banyak dan umumnya disimpannya di slide slide itu apa apa ya slide sih e, tarikan gitu loh Kereta, tarikan okay. semacam ini ya hmm. untuk ditarik sama rusa-rusa hmm. jadi e, misalnya minggu depan dia mau migrasi kita h minus itu mereka udah siap-siap sedikit-sedikit barangnya dimasukin ke dalam dari dalam tenda ke Uh, slide ini gitu loh kertasnya dia hmm. ya. sengaja saya buat black and white uh, saya pikir karena begini ini di sana kita dapat uh, cuacanya berubah ubah cerah blizzard mendung hmm. ya. under shade segala macem jadi jauh lebih nyaman ke saya untuk berproses berkarya dalam black and white seperti ini ketika saya menampilkan sama rata semuanya kurang lebih begitu hmm. ya. ini rusa-rusanya kurang lebih sayangnya kita nggak mendapatkan rusa yang masih bertanduk banyak kayak yeah. di cover tadi hmm. ya. eh di sini kalau autumn, autumn ke winter itu rusak -rusa, rusa itu pada ganti tanduk istilahnya seperti itu mereka mulai spring tumbuh lagi tanduknya begitu kalau teman-teman lihat rusa yang sinterkelas tuh ya seperti ini sebenarnya cuman ini kebetulan lagi botak lagi nggak ada tanduknya begitu jadi mereka sebelum mempersiapkan untuk uh, migrasi mereka siapkan barang dulu lalu memilih rusa-rusa yang kuat untuk menarik ya nggak mudah menarik di salju dengan slide seberat itu sampai tenda-tendanya semua dibawa digotong gitu kan Ya. Lalu mereka memilih rusa-rusa yang yang kuat kelihatannya untuk untuk ee, mereka seleksi intinya seperti itu. E, mereka tangkap satu-satu. Ya. Hmm. Jadi kekayaannya mereka suku nenek itu dinilai bukan dari seberapa banyak anda punya mobil atau snowmobile, bukan. Tapi seberapa banyak anda punya rusa kawan ternaknya. <laughs> keluarga yasa ini punya sekitar 350 berarti eh termasuk middle income kalau di sana tuh keluarga nenek sih. kalau yang udah di atas ribu itu baru eh, disebut orang kaya suku Orang oh, lebih gitu ya jadi hari-hari kerjaannya suku nenek tuh menseleksi binatangnya peliharaan mereka untuk eh, rusanya mereka untuk dijadikan eh, apa kendaraan bukan dijadikan apa menarik kendaraan intinya seperti hmm. itu menarik slide hmm. ada yang unik di sana setiap orang masuk ke dalam tenda itu punya caranya tersendiri di sini ada ada sapu sapu kayak semacam sapu lidi hmm. ada tongkatnya hmm. ya hmm. ini untuk buang salju ya oh. jadi supaya salju itu nggak meleleh di dalam supaya nggak basah nggak bikin basah nggak bikin yeah. lembab uh. Itu mereka anti lembab karena kulit binatang, kan? Mereka hidup dengan kulit binatang selimutnya, kulit binatang, hmm. pakaiannya kulit dari rusa. Begitu, hmm. jadi kalau lembab atau kena air, itu rusak. Nah, mereka hmm. menghindari itu ketika kita masuk tenda, hmm. dan seperti ini umumnya yang tenda di tenda, tenda di uh, umumnya siang-siang itu di tenda terjadi hal seperti inilah, si hmm. anaknya sibuk masak, ibunya sibuk bikin eh, pakaian untuk suaminya atau anak cowoknya hmm. atau anak ceweknya. Pakaiannya bagus-bagus sih, mahal-mahal itu kulit rusa itu bisa sampai satu set itu pakaian nenek bisa sampai kalau yang real itu bisa sampai 60 juta itu. Wow. Dari mulai atas sampai ke bawah gitu loh. Hmm. Ya. Begitu. Jadi mulai ibunya mulai bikin patron segala macam hmm. buat hmm. ayahnya, buat siapa? Ini kebetulan kita bisa pesan alas sepatu pakai Bulu rusak itu angetnya luar biasa nggak pernah bisa dingin itu hmm. dari dalam kehidupannya seperti ini. Ya. Jadi saking tebalnya mereka pakai pakaian kadang-kadang hmm. mereka jalannya itu udah kaku kayak robot gitu loh. <laughs> kayak penguin. Hmm -mm, kayak penguin. Ya. Hmm. Ini saya waktu itu bawa trip hmm. ada satu peserta trip kita. Uh, dia pakai kamera instan, hmm. Pola rawit seperti itu, lalu dia foto, lalu dia kasih ke anak cewek ini. Hmm. Yeah. Uh, sampai malam, jadi malam itu tinggal karena listrik itu kita pakai genset, akhirnya malam-malam sebelum dia sebelum kita tidur, listrik udah habis akhirnya diganti pakai lampu cempor kayak gini, hmm. ya, yeah. nah, ya sudahlah kita kita bikin portrait aja. Nah. Sesudah ini selesai, mungkin hmm. saking dia terkagum-kagum sama foto polaroid, hmm. dia sampai melihatin itu diusap-usap loh, Dia apa, diusap-usap dielus-elus gitu loh, ya, foto polaroidnya serius hmm. ya. Malam-malam hari itu, dia sambil ngelamun, sambil ngeliatin foto-foto yang tadinya dikasih sama salah satu peserta kita hmm. seperti itu. Ya, jadi, saking mereka belum cukup, belum, belum terjamah lah seperti Terpapar itu, ya. lebihnya hmm. ya. Jadi, eh. Uh, saya ingat jadi ada guru saya rekan saya Kang Andang Iskandar dia selalu bilang ketika kita datang ke satu kebudayaan tertentu kita datang memotret tertentu ya suku-suku tertentu kita perlu hati-hati teman-teman ya, kadang-kadang kita membawa perubahan itu untuk mereka belum tentu bisa jadi baik ya, mungkin bagi kita modernitas itu baik tapi bagi mereka belum tentu kurang lebih seperti itu ya, jadi perlu kita perhatikan apa saja yang kita bawa, apa saja yang kita kerjakan di sana, jangan sampai merubah uh, tata cara kehidupan mereka. Contoh paling gampang, ketika tahun pertama saya ke Mustang 2006, di kerajaan, salah satu kerajaan tertutup tutup di Nepal, ya, itu satu pun belum pernah ada yang pakai celana jeans. Ya. Tapi ketika hmm. saya datang lagi kembali bersama teman saya, kedua, kedua orang teman saya, ke sana dan cowok-cowoknya ta tahun 2017 itu udah pakai jeans semua ya hmm. jadi culture itu berubah budaya itu bergeser budaya itu terjadi perubahan nah travel fotografi buat saya adalah it's now or never sekarang atau enggak sama sekali ketika kita nyangkut dengan kebudayaan ya. Kenapa? Ah? Makin lama kita pending tahun depan ah tahun depan aja lah tahun depan aja lah tahun depan aja lah Ya habis lama-lama akan ada lagi ya entah itu bergeser entah itu punah begitu kurang lebihnya jadi eh, bagaimana foto itu menjadi rekam jejak dari seorang eh, bukan rekam jejak sorry jejak visual dari dari dari, dari, dari eh, satu satu kebudayaan tertentu ya yang mana saya di di foto Siberia ini dalam konteks suku Nenets dan inilah saya ingin coba paling enggak, walaupun enggak bagus, fotonya biasa-biasa aja, semoga bisa menjadi rekam jejak visual dari suku nenek. Ya. Itulah intensi awalnya di situ, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya, kena, maksudnya ngapain sih ke sana? Buat hebat-hebatan aja, pernah ke suku nenek atau sejauh itu harus berangkat? Apa di Indonesia enggak ada lagi? Ya. Misalkan seperti itu, banyak yang nanya seperti itu. Tapi saya bisa jawab ya... Semoga bisa jadi jejak visual seperti itu aja. Hari-hari ya. di pelataran rumah, jadi kita tuh motret nggak kemana-mana. Sebenarnya ya seputaran sini-sini juga. E, paling jauh kita nemenin mereka ngambil kayu untuk dijadikan e, slate, gitu kan, dibengkokkan jadi slate seperti itu. E, paling jauh kita e, apa? nemenin mereka survei tempat istilahnya seperti itu buat mereka kemana selanjutnya migrasi ya. begitu kurang lebihnya hari-hari mereka ya bikin kayu seperti ini bikin slide tambahan ya dan uh, cukup keras hidupnya pendapatannya ya bisa dibilang mereka nggak ada nggak ada pendapatan jualan jualan ternak aja palingan barter kalau enggak ya jualan ternak seperti itu ya. ini yang saya maksud ibu-ibu itu bikin yang seperti ini jadi mereka tuh sepatunya seperti ini, dari kulit rusa aja. Nggak, nggak pakai apapun lagi. Dan angetnya luar biasa, nggak pernah merasa dingin ini. Yeah. Seperti itu. Dan sepatunya itu sampai ke atas paha. Sampai ke daerah selangkangan lah. Yeah. Sampai situ, di atas diikat, di dekat paha. Okay. Okay. Mereka mulai preparation untuk migrasi. Hari preparation migrasi itu sayang saya videonya itu ada di hatis yang satu lagi. Saya bikin video timelapse sebenarnya pakai RX eh hmm. Jadi mulai dari mereka bongkar sampai mereka pasang lagi. Hmm. Gitu. Jadi mereka betul-betul bongkar, betul-betul siap-siap lalu berangkat. Ya. Jadi semua tendanya itu dilepas-lepasin satu-satu. seperti ini semua barang di bawah dan akhirnya mereka berangkat. Buat saya cerita ini nggak selesai sampai sini. Yeah. Kalau kita ingin terdalam bisa lebih dalam lagi bagaimana kita mengkaitkan suku nenek dengan problematika saat ini di mana eh, kesulitan dia mendapat satu tempat yang jelas Bagaimana dia selalu bukan karena hidup Nomaden, tapi bagaimana e, suku nenek ini selalu ditekan sama pemerintah Rusia e, karena daerahnya itu memang daerah yang tadi saya bilang di awal e, kaya akan sumber daya alam, kaya akan minyak, ya, dan mereka itu diusirin gitu loh. Lambat laun ini mereka habis, ya. Saya yakin tahun ini, tahun depan pun kita berangkat pasti ada sedikit perubahan. Tahun depannya lagi ada lagi perubahan, ya, dan. Komunitas suku nenek ini semakin lama semakin kecil. Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan lama-lama mungkin hilang. Ya. Kalau teman-teman pernah melihat fotonya Jimmy Nelson dalam apa ya, sebutnya finishing apa, saya lupa deh. Uh, dia mendokumentasikan portrait dari suku-suku yang hampir punah, dan itu sangat baik bagus sekali. Ya. Uh, mungkin ini, kalau teman-teman tertarik, bisa memulai juga. Uh, kemarin ini banyak proyek-proyek kecil yang bisa kita lakukan sebenarnya di Indonesia di daerah kita di tempat kita tinggal kalau kita melihat itu dengan mata lebar seperti itu ya uh, kalau kita sepakat itu bicara saya dengan teman-teman di Mahacaraka, kita ngomprol, think global act local ya bagaimana kita berpikir itu luas tetapi untuk menghemat, untuk mempercepat me merealisasikan karya itu coba bisa di Indonesia juga banyak kok proyek-proyeknya nggak susah seru sampai seperti kita saya ke suku nenek atau gimana kebetulan aja saya seneng dan kebetulan saya punya kesempatan seperti itu kurang lebihnya oke okay. itu akhir dari foto tersebut saya biarkan menggantung Abi karena saya yakin dalam satu dua kunjungan lagi atau dalam Uh, saya bisa kembangkan cerita ini lebih jauh lagi ketika uh, momennya tepat, ketika medium publikasinya jauh lebih tepat, kurang lebih seperti itu. Jadi uh, fotografi itu nggak 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 sesempit single image, nggak sesempit satu foto harus bagus sekali luar biasa. Enggak. Ya, ya mungkin ada yang bergerak di bidang itu tentu saja banyak. Ya tapi untuk travel fotografi terbuka luas peluang untuk kita memainkan banyak banyak e, memainkan narasi lewat fotografi lewat visual seperti itu kurang lebihnya bagaimana kita bisa menyampaikan pesan bagaimana kita bisa menyampaikan opini bagaimana kita bisa e, apa mempertajam opini tersebut melalui visual kita misalnya kan seperti itu ya kurang lebihnya jadi e, sharing foto yang tadi barusan saya paparkan itu mengajak teman-teman untuk mencoba kembali bagaimana ketika traveling itu bukan hanya dimaknai kita jalan-jalan semata, bukan hanya dimaknai oh saya harus bawa pulang 1 2 3 4 foto bagus yang terbaik dari tempat tersebut. Enggak, ya. Coba teman-teman bisa gali ceritanya. Kita bisa menggali eh uh, banyak peluang-peluang cerita pinggiran yang menarik misalnya kita lagi berangkat ke Jepang kita lagi berangkat ke Bali kita lagi main ke Jogja misalnya atau di kota sendiri di kota kita sendiri pun sangat luar biasa potensinya kalau kita gali begitu Abi kurang lebihnya Mas Andi mau duduk hmm. sendiri hmm. nih intermezzo sedikit dimana ya kita makan seperti ini oh, kamu yang saya bilang nggak semua orang bisa bertahan hidup ini. Halo, Di awal kita ditawarin itu pertama daging rusa mentah untuk makan hmm. dan minum darah rusa. Mereka mereka makanan hari-harinya daging rusa mentah dan uh, da, uh, sorry daging rusa mentah dan darah rusa. Kenapa supaya bikin anget badan mereka? Intinya hmm. seperti itu kondisi lebih hmm. lebih, lebih gamblang ya. Ketok -ketok oh. Ketok-ketok dulu. Ini kita ini, tidur ini. di ID di bawah. Ini. Ya, itu ketok-ketok. Wah, -ketok. <coughs> 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 ada yang ngelap, Ini <coughs> sapunya, sapuin. Ah, itu. Ya gitu disperendang tersebut. Untung kayak gini jadi kita punya gampang. <silence> kita sudah di dalam. Okay. Well. Sebelum saya masuk ke tips, ada yang ingin ditanyakan tapi dari teman-teman silakan. Uh, kalau aku dari dari aku sendiri aku mau nanya sih Mas Andi, ekspedisi ini berapa lama? Total itu kita dua minggu dua ming lima belas hari deh. Lima belas hari okay. udah sama perjalanan, tapi di tinggal di rumah suku neneknya kita lima hari. Lima hari. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ini banyak banget teman-teman yang saya hi di YouTube tembaga wow. Tembagapura hadir. Halo. Ada juga dari um, Aceh. Wow, benar-benar terlihat dari timur barat Indonesia. Oke, okay. ada pertanyaan. Oke. Okay. Saran lensa buat travel. Kalau saya hanya punya pilihan bawa satu lensa saja. Bagaimana Mas Andi? Kalau di, di, pengen di full frame atau di APS-C itu? Uh, kita pikir full frame. Di full frame saya lebih pilih gimana ya? Sulit juga sih memang. Uh, kalau kita bicara sapu jagat ada 24-105. Oke. Okay. Betul nggak Abi? Betul. Ya tapi kalau kita bicara uh, kelengkapan range mungkin kalau bisa mau dilengkapi 2470 sama 24 7200 dulu ya hmm. atau 1635 dan 7200 jadi hmm. di sisi wide yang tercover di sisi tele jauh lebih tercover lagi hmm. begitu itu tergantung preferensi kalau saya akan pilih 2470 dan 7200 kalau senang lensa fix saya akan pilih 35 85 mm aja 3585 Yeah. Oke, okay. terus ada pertanyaan menarik, Mas Sandi. Untuk air dan MCK bagaimana di sana? <laughs> um, kalau air sih, sebenarnya saya lupa. lupa air. <laughs> Jadi air tuh kita masak ya pakai es, es batu, oh, es cair, es salju. Hmm. Nah ini kan ada ada tempat masak air tuh di sebelah kanan bawah. Yeah. Ya. Saya jujurnya lupa masukin foto itu. Jadi, kita masak air itu dari salju yang ada di depan di halaman aja, yang mana pilih aja. Hmm. Sehingga seluas itu di, di scoop, udah masukin di, di situ, di Kayak panci itu gitu ya. Terus eh, itu air <laughs> ya. MCK kita ada ada tenda khusus untuk toilet, ada untuk toilet. jadi sistemnya digali hmm. terus ditan, eh apa ditutupin gitu aja udah. gali hmm. hmm. tutup, gali tutup begitu. Hmm. Oke, okay. jadi. Um. Ada yang request nih Mas Sandi foto color-nya tolong ditampilkan juga dong. Ada nggak beberapa foto color yang mungkin bisa dikasihkan? Saya juga penasaran Mas Sandi. Foto color-nya jarang. Saya saya yang ini bikin khusus banyak BW-nya aja. BW. Yang color itu banyak justru saya single image. Hmm. Yang tadi hmm. di awal-awal tadi misalnya kayak hmm. yang aurora, portrait, yeah. atau yang ada-ada di Instagram saya beberapa itu saya saya bikin kalah hmm. sengaja hmm. seperti itu. Tapi untuk series yang ini saya pilih hmm. uh, black and white kurang lebih seperti hmm. itu. Oke. Okay. Jadi ini... uh, untuk color mungkin nanti kalau teman-teman bisa lihat di Instagram saya deh. Hmm. Nanti dalam minggu-minggu depan saya mau upload kok yang yang series ini. Begitu. Hmm. Hmm. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan menarik dari salah satu peserta yang mendaftarkan diri di bit.ly dari Bapak Rafael Tantular. Hmm. Apakah mm -hmm. melakukan riset dulu untuk tempat yang dikunjungi? Bila ya, hal apa yang paling utama perlu kita ketahui tentang suatu hal yang dikunjungi? Itu pertanyaan pertama. Lalu ada pertanyaan yang mirip juga dari teman dari YouTube Forget Free sama juga pertanyaan tentang riset, tapi mungkin lebih mendetail. Apa riset pustaka atau wawancara dengan penduduk setempat atau sumber riset lain? Silakan Mas Andi. Oke. Okay. Tadi yang pertama itu apa sih pak, Rafael ya? Ya, Rafael. Rafael ini yang nomor satu pertanyaan mengenai riset sama dengan yang kedua. Lalu yang pertanyaan nomor keduanya Pak Rafael apa, Abi? Uh, yang pertanyaan kedua itu adalah uh, bukan Pak Rafael dari akun namanya Forget Free. Oh. Okay. Beli beliau lebih menanyakan tentang riset pustaka atau wawancara dengan penduduk setempat. Mm -hmm. Oke. Okay. Uh, jadi riset yang pertama saya lakukan pasti uh, mengenai tempat. Ya. Yeah. Saya melakukan istilahnya pravisualisasi. Jadi kalau uh, memang begini, 65 sampai 75 sampai 80 persen lah anggapannya itu udah ada dalam kepala saya saya mau memotret apa, udah dalam pravisualisasi. Nah sisanya itu, sisanya 25 persen itulah anggap. Ya itu menjadi elemen of surprise saya di lapangan. Ya. Jadi kita sebagai traveler eh uh, menyusun itinerary adalah seni seni, seni tersendiri. Hmm. Begitu juga dengan riset. Begitu juga dengan uh, apa namanya? Dengan eh uh, ya, riset apa pustaka, literatur yeah. segala macam gitu kan? Yeah. Ya. Itu memiliki seni tersendiri di mana uh, kadang-kadang saya yang tadi saya bilang saya meninggalkan elemen of surprise tadi ya nggak semuanya harus tahu semua gitu loh sampai melotok banget nggak semua jadi tinggalkan sedikit supaya sampai di lapangan itu kita masih ada uh, gergetnya gitu loh yeah. ya Nah ketika saya melakukan riset yang pertama saya lakukan adalah lokasi ya lokasi mana yang mau dituju lalu yang hal yang kedua adalah cuaca udah pasti saya ketika saya main sendiri istilahnya atau solo solo traveling atau membawa tur saya sama-sama bertanggung jawab sama apa yang akan saya cari. Bertanggung jawab di sini dalam artian itu saya selalu membeli data cuaca. Ya. Misalnya saya ingin ke Nepal, saya ingin ke Rusia, saya ingin ke China, saya ingin ke Maroko gitu kan. Melewat badan meteorologi setempat, saya beli data cuacanya ya forecast untuk bulan sekian tanggal sekian kurang lebih seperti apa. Ya apa yang bakal saya dapat. Jadi saya tahu betul eh, kondisinya kurang lebih seperti apa. Tapi nggak eh, tertutup kemungkinan itu mis. Ya. Enggak hmm. hmm. tertutup kemungkinan itu miss. Makin ke sini hmm. saya lihat di tahun-tahun belakangan ini anomali cuaca semakin tinggi. Ya, Makin jadi berhasil, perlu juga ya. kita waspada. Kurang lebih seperti itu ada backup plan-nya. Nah, kembali lagi ketika bicara riset nanti tadi lokasi cuaca Nah, yang gak kalah penting, saya pasti riset itu budaya, ada istiadat, kebiasaan, cerita rakyat, itu saya riset. Nah, daftar pustakanya pasti banyak. Mas Rafael dan siapa tadi? Uh, forget free. Yeah. pasti banyak. Ya. Bu uh, Nenet sendiri, ketika saya ketika saya baca-baca, gitu kan kebetulan saya senang baca, mungkin lebih dari 15-20 buku atau 15 lebih dari 15 buku adalah dengan ratusan link dari internet gitu kan yeah. dari Google, dari YouTube, dari mana dari mana gitu. Ya. Untuk tempat lain pun sama kurang lebih. Ada yang memang daftar ada yang eh, jumlah pustakanya sedikit, ada juga yang lebih banyak. Tergantung kita maunya sedalam apa ya. Lalu gunanya baca gitu apa sih? Lalu apa yang bisa jadi ketika udah baca? Lalu apa fungsinya untuk foto? Ya. Emang bisa tambah bagus komposisinya? Enggak. Tapi kita bisa tahu cerita dari belakang foto itu. Kita nggak mati gaya udah nyampe satu tempat tertentu tuh Abi dan teman-teman. Ya, kadang-kadang kita udah nyampe sana tuh nggak tahu apa-apa gitu loh. Diam aja melongo. Ya, tuh motret apa nih tempatnya jelek kayak gini ya. Padahal yang jelek itulah bisa kelihatan. Oh ini ada makna ceritanya seperti ini. Begitu loh dengan cerita A, cerita B, cerita C dan D dan F gitu loh. Ya, jadi pustaka itu atau literatur itu fungsinya apa? Menambah perbendaharaan supaya kita nggak mati gaya secara visual nanti di lapangan kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi saya selalu melakukan riset yang banyak pasti. Ya, jadi eh, setelah eh, lokasi, cuaca, budaya dan kawan-kawan itu yang nggak kalah pentingnya, saya pasti ngeriset itu akhirnya berujuk pada gear yang saya bawa. Ya. Yeah kadang-kadang kita punya lensa sepuluh nggak mungkin sepuluh 10 nya teman-teman semua dibawa ya kita harus selektif ketika kita udah tahu nih pravisualis pravisualisasi konsepnya kita mau membuat a b c d e f ya udah cukup bawa tiga empat lensa juga enough. gitu loh hmm. yang tepat guna begitu percuma kita bawa banyak tapi nggak tepat guna bawalah yang esensial seperti hmm. itu kenapa berujungnya nanti kepada eh uh, kita berat di lapangan ya kondisi di lapangan medannya ekstrim enggak, dan kawan-kawan gitu loh ya yeah. uh, kurang lebih itu Abi untuk riset riset itu penting intinya seperti itu sangat-sangat penting sekali oke okay. ini masih banyak banget Mas pertanyaannya mau dijawab sekarang atau mungkin Mas Andi mau lanjut dengan tips and trick yang lain-lain nggak mm, apa-apa jawab dulu aja bi soalnya okay. saya tinggal dikit lagi tips and tricks saja oke okay, siap uh, <laughs> oke, okay. pertanyaan adalah dari Arya Vin Kayana tips and trik foto dalam kondisi ekstrim dan bagaimana persiapan agar selamat bila tiba-tiba terhalang kondisi alam oke okay. Uh, saya tahun 2013 pernah terdampar di Everest Base Camp, Tibet um, Itu di minus 32 tanpa persiapan yang mumpuni Kondisinya aman-aman aja nih tahun 2013 uh, Dimana musim autumn ke Tibet itu udah pasti, bukan udah pasti sih uh, Normalnya cuaca bagus, bersahabat, kondisi alamnya dan 2013 ini tiba-tiba di Everest Base Camp ini blizzard badai salju yang mana kita harus dievakuasi dan masuk berita CNN, BBC, ya ada warga, warga negara Indonesia dievakuasi dari sini 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 <laughs> sini gitu kan. Uh, gak bisa ngomong banyak, tapi yang jelas alat komunikasi kita perlu pen perlu yang mumpuni ya. Kalau udah tahu ke medan medan ekstrim, saya selalu menyediakan dalam mempersiapkan untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua lawan satelit ya yang mana dimanapun ya ada coverage -nya gitu mungkin nggak ada gitu loh. ya mm -hmm. itu satu kedua kadang-kadang eh, begini teman-teman kita tuh pilih-pilih barang pakaian gitu kan oh ini jaket terlalu tebal oh ini jaket terlalu berat oh ini tripod terlalu berat gitu kan bicaranya ya yeah. ya nggak bisa di versus ketika kita bicara berat versus kualitas ya kualitas harus lebih diunggulkan jadi bersiaplah payung sebelum hujan Kalau saya kemana-mana pakai jaket yang tebal Intinya seperti itu bahwa perlengkapan obat-obatan Makanan yang cukup Paling enggak juga snack-snack atau pop mie Itu kan indomie, itu kan paling aman lah Untuk menghadapi Selamat sampai ekstrim Seperti itu ya Gimana ya saya bilang Saya yakin Sepanjang kita nggak coba. Hmm. Itu pasti aman. Kurang lebih seperti okay. itu. Asal jangan kita ngelihat seperti turis-turis yang selfie di ujung apa itu? <laughs> yeah. Di ujung batu gitu loh, yeah. yang udah tahu jurang, udah tahu hmm. cliff, udah tahu ini tiba-tiba yeah. dia selfie di situ atau yeah. mencari angle yang luar biasa pengennya bagus. Hmm. Tetapi kayak kayak di US yang paling gampang di Horseshoe band gitu kan. Yeah. Ya, lensa pengennya ultra wide. Pengen dapat paling ujung gitu kan? Ya, tapi kan itu angin di sana gede ya, kenceng. Mana angin gede anginnya, kenceng luar biasa. Hmm. Kalau kita nggak oleng sedikit, ketiup angin ya udah tewas gitu ya. Hmm. Jadi janganlah mengambil resiko ketika uh, ingin memotret demi frame yang bagus, yang frame yang aman-aman aja, yang normal gitu. nggak bakalan bisa orang, nggak bakalan dibilang jago 10 kali lah. Kalau kita dapat frame seperti itu juga, hmm. begitu loh. Kalau menurut saya, jadi asal jangan ceroboh aja. lebih okay. gitu Oke, okay. Mas, ada pertanyaan lagi uh, untuk kondisi ekstrim, maksudnya dengan minus hmm. dan lain-lain. Namanya LCD itu kan singkatan dari Liquid Crystal Display ya. Namanya liquid. Hmm. Kalau misalnya karena udara dingin, pasti akan freeze. Jadi otomatis, hmm. uh, probably kemungkinan besar dia akan mati. Nah tapi terkadang hmm. namanya kita sebagai uh, traveler pemula gitu, karena kita selalu panik. Ataupun misalnya ada nggak sih tips and tricknya? Maksudnya apakah harus ada cooler atau ada heater dalam tas atau ada lain-lain? Mungkin yang bisa di share ke teman-teman yang mungkin nanti next selesai pandemik mau ke Iceland atau ke tempat-tempat yang mungkin suhunya jauh lebih rendah. Oke, okay. jadi begini kalau uh... Saya sih kalau LCD mengalami mengalami yang hal yang aneh-aneh itu di matu aja itu pun selewat hmm. ya uh, uh, dan kita kalau kalau kita perlu lihat juga identifikasinya itu bukan selalu masalah dingin kadang-kadang ya. si sensor itu yang sensor di belakang viewfinder yang kecil ya, ya itu tuh kadang-kadang kotor keblok sama apa oh. jadi sedikit-sedikit dia bisa langsung mati sedikit-sedikit mati. Ya. mati gitu loh Nah, jadi lebih ada ada baiknya teman-teman coba buka dulu eye cup-nya, dibersihin sedikit pakai tisu, pakai alkohol. Nah, masih nggak seperti itu. Kalau masih seperti itu boleh coba bawa ke Sony Service Center kali ya. Nah, tapi kalau dalam pengalaman saya ya udah Mark 3, Mark 4 dan bahkan RX100 pun udah nggak jadi soal kelihatannya seperti itu. Saya pakai di minus 20-an, 30-an, 40-an ya aman-aman aja. Begitu loh. Eh uh, Lalu apakah perlu misalnya kayak heat pack atau apa yeah. semacam itu? Saya nggak merekomendasi ya. Hmm. Kalau yang saya rekomendasi, ketika kita misalnya habis dari luar outdoor shooting dengan hmm. temperatur minus 20, 30 hmm. gitu kan, tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, yeah. ya, hmm. itu udah pasti terjadi namanya kondensasi, hmm. ya, jadi embun gitu kan, embun yeah. basah dan kawan-kawan, ya, hmm. karena tadinya dingin luar biasa, tiba-tiba masuk ke Tempat yang hangat, nah ya. yang suhunya temperaturnya beda jauh. Saran saya masukin kameranya, lensanya atau aksesoris itu ke dalam plastik jeep yang plastik ini loh, oh, zipper gitu loh, ziplock, ya, ya. ziplock. Ya. Ya. Nah, ketika masukin seperti itu jauh lebih aman. Ya, dibukanya nanti pelan-pelan, jangan dibuka sekaligus. Kalau dibuka sekaligus ya sama aja bohong gitu. <laughs> Soalnya kalau kita masuk sering keluar masuk, keluar masuk gitu kan. Kayak misalnya di Baikal atau di Siberia kita ada mobil, lalu kita masuk ke mobil yang ada penghangat. Ya, ya untuk ya. diam dulu sebentar. lalu motret lagi keluar. Itu kan perbedaan cuacanya, eh perbedaan suhunya kan tinggi. Nah, hmm. itu bakal sering terjadi kondensasi namanya. Begitu. Oke. Okay. Tips yang sangat membantu banget kita untuk yang panik kalau misalnya ke udara dingin, berarti nggak bisa langsung ganti temperatur gitu ya mas harus pelan-pelan dengan cara pakai ziplock. Uh, kan? Iya. Kalau satu lagi abi untuk baterai, ya. kalau baterai saya selalu simpan di saku jaket yang dekat dengan badan. Hmm. Misalnya di, 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 di apa di dada kayak di, di ping, dekat pinggang sini gitu loh kalau kita pakai parka gitu kan, ya. yang dekat dengan badan jadi nggak nggak cepat drop. Juga nggak nggak dingin dia baterainya nggak yeah. losing power gitu loh Oke okay, oke. Okay. Uh, ini ada pertanyaan lagi. <laughs> Lucu sih pertanyaannya. Equipment apa saja yang dibawa saat traveling, terutama saat berkegiatan outdoor hiking dan lain-lain dan bagaimana packing atau menyusun semua equipment termaksud peralatan memotret. Karena peralatan memotret ini kita tahu sendiri maksudnya spesial lumayan makan tempat nih Mas Andi. Bagaimana? Hmm. Um, kalau untuk laget sih, saya ngikutin apa ya? Ngikutin panduan yang ada di bukan panduan. Saya ngikutin um, berat yang saya beli aja di bagasinya, gitu kan? Okay. Berat itu aja udah cukup, gitu loh. Mm -hmm. e, itu nggak jadi masalah besar, kalau menurut saya. Mm. Tapi yang jadi masalah besar itu bagaimana kita menyusun tas kamera, ah. menyusun peralatan dalam tas kamera menyusun eh, apa aja yang kita bawa mungkin gitu mm. kan gear-gearnya diri seperti apa ya. Mm. Itu memang esensial. Mm. E, dan intinya balik ke kebutuhan di mana kita motret itu seperti apa, mau motret apa, apakah kita akan motret portretnya lebih banyak mm. atau campur atau membutuhkan lensa tele lebih banyak mm. ya. Ya itu dikombinasiin aja. Mm. Yang jelas kalau saya sih selalu bawa dua, dua kamera, satu backup, satu primary, hmm. satu lensa 24 70, hmm. satu lensa 85, satu lensa 70 200 dan satu hmm. lensa wide. Hmm. Yang mana itu semua pada dasarnya tercover gitu loh, kecuali memang esensial tripnya itu hanya portrait ya udah nggak usah bawa yang 16 35 gitu istilahnya yeah. kan seperti itu. Ya jadi semua kembali ke kita kadang-kadang ada yang berasa gini teman-teman tuh abi ya aduh udah jauh-jauh berangkat rugi ini nggak bawa lensa 16 35 nanti kalau di jalan takutnya ada bagus-bagus ada yang begini ya. ada yang begitu hmm. berarti tandanya apa teman-teman tersebut itu nggak survei nggak riset nggak apa begitu belum tahu apa yang ada di lapangan yang akan difoto ya kalau udah tahu udah kurang lebihnya dapat dan udah yakin bahwa secukupnya ya toh jadi nggak berat ya hmm alasan kita saat ini berat segala macam yaitu itu karena segala macamnya di bawah ya. 7200 85 24 mili kalau bisa gitu kan. 2470 1635 1224 kalau bisa sama TC-nya kalau bisa dibawa, Belum lagi filter ya kan? Ayo, kalau belum lagi ada baterai grip, belum lagi aksesoris baterai dan kawan-kawan. Satu toko Mas Andi. Ya. Kan jadi banyak sekali hmm. begitu. Jadi Esensial aja kita bawanya, gitu. Oke. Okay. Pertanyaan terakhir, mas. Ya. Bagaimana mempelajari teknik yang paling sering digunakan dalam travel fotografi? Mungkin settingan kamera ya, ini maksud Apakah manual atau misalnya TV atau AV atau P aja? Hmm. Oke. Okay. Saya simpelnya begini, Abi. Ini cuma bagi dua, tipikal pemotretan di atas tripod dan handheld. Yeah. Ya. Ketika handheld, semua saya pakai A. Saya nggak mau ambil pusing. Mm. Lalu ketika di atas tripod, di mana ketika memotret di atas tripod itu udah pasti secara psikologisnya santai, ya. Yeah. Entah itu motret landscape, arsitektur, land, apa, land, uh, Portrait misalnya, kalau enggak apapun itu yang tersifatnya santai dan kita bisa uh, melihat itu secara uh, lebih lebih seksama gitu loh, lebih, lebih spesifik. Ya. Uh, itu baru saya pakai M. Lainnya saya pakai A. Sesimpel hmm. itu, apapun memotretnya. Saya hmm. ya pasti pakai A dan satu lagi pasti pakai M kalau data report. Jadi... Uh, gampangnya gitu aja kalau kalau di atas report saya pasti pakai M kalau di atas eh, kalau handheld saya pakai A tapi ini tergantung semua kembali ke teman-teman semua preferensinya gimana begitu ya kalau kenapa saya melakukan itu pertama berarti kalau saya sudah tahu nih resikonya main A berarti kadang-kadang sudah berubah sana sini sana sini ya udah saya main kompensasi dan saya lebih aware sama speed kan seperti itu secara teknikal ya Ketika saya main, main ya berarti saya bisa kontrol lebih penuh lagi, saya bisa lebih banyak mainkan opsi-opsi e, lain kurang lebih seperti itu. Jadi e, ketika kamera sudah canggih, ketika kamera sudah akurat, kecanggihan itu dan sudah ke keakurasi ya janganlah kita mau diper, di, dibikin pusing sama masalah seperti itu ya carilah senyaman mungkin yang mana membuat kita nyaman mungkin bagi teman-teman ada yang ada yang lebih nyaman M kali semua M ada yang lebih nyaman semua S hmm. Ya enggak jadi soal yang penting apa yang kita cari itu bisa didapetin gitu loh hmm. begitu hmm. oke okay. cukup sekian uh, Mas Andi untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah saya sampaikan okay. saya kasih tips sedikit ya tipsnya gimana untuk Uh, kita lem, secara secara konteks uh, sosial kita bisa lebih dekat itu kan get closer mau nggak mau gitu kan get closer itu berarti tandanya ngeblend in kita kita berbaur ya hmm. uh, saya cerita di kalau boleh saya balik abi ke slide yang sebelumnya boleh ya silakan ketika kita bicara portrait gitu kan atau kita bicara keintiman kita dengan subjek foto atau kita bicara kedekatan kita dengan keluarga Yasa ini di Nenets hmm. hmm. eh butuh waktu karena makanya itu nggak mungkin kita bisa tiba-tiba apa datang ke sana, halo Yasa, apa kabar? Kita foto, jepret, jepret, Nggak ada istilah seperti itu. ya. Berarti tandanya apa? Kita nggak punya etika. ya. Namanya juga orang. Orang ya butuh butuh pendekatan dulu, PDKT dulu. ya. E, betul, gini loh. Saya cerita real apa adanya. Ketika kita pertama datang ke sana, hari pertama siang itu, kita ketemu, dan sampai malam, sampai besoknya, itu kaku dan portrait kita bikin portrait bukan bikin portrait apa e, kita motret itu nggak ada yang jadi gitu loh nggak ada yang saya serak nggak ada yang teman-teman saya rasa serak juga ya tapi setelah hari ketiga hari keempat hari kelima hari terakhir wah makin nempel ya kenapa kita udah dekat ya jadi saya pun udah berani manggil nama dia Yasa dia pun udah berani manggil nama saya Sandi Eh hey, Sandi sini gitu kan udah udah berani ya jadi ketika kita udah dianggap menjadi bagiannya mereka, itu jauh lebih memudahkan kita masuk ke dalam kehidupannya mereka. ya Dengan batasan-batasan tertentu, tentu saja kita bukan artinya sekenal so se dekat gitu loh. E, batasan normatif itu harus ada. ya Sopan santun, segala macam. Kenapa? ya Ini mereka hidup strik sekali. E, karena menganut terus rasian ortodoks kan, agamanya mereka. Hmm. Jadi sebelum kepala keluarga ini membaca doa untuk makan, nggak ada satupun yang boleh makan di situ, ya, termasuk kita. Ya kita jaga itu misalkan gitu kan. Ya setelah mereka setelah si bapak ini baca doa, barulah semua makan rebutan gitu loh, lapar kan masing-masing juga. Nah jadi um, get closer itu bagaimana menunjukkan kita uh, kedekatan kita. Bagaimana kita memperoleh kepercayaan mereka, gain trust dari dari subjek yang akan kita foto, Enggak sekonyong-konyong foto ini saya dapatkan, yang ini saya dapatkan karena hari pertama istilahnya, ayo ya sah ini foto lihat sini ya satu dua tiga jepret nggak, nggak, bisa kayak gitu nggak, nggak ada istilah seperti itu dan saya juga nggak mau karena nggak etis gitu loh, rasa-rasanya. Hmm. Ya. Jadi ketika kita udah tinggal di rumahnya, dikasih bukan dikasih makan istilahnya kita diberi ruang di, di kehidupan mereka aja kita udah harus bersyukur di mana uh, kita perlu uh, apa, mengapresiasi itu lebih dalam mereka, lebih seperti itu. Hmm. Ya. Ini rata-rata foto yang saya dapatkan di sini di hari mungkin tiga empat lima lah. Ya. Hmm. dua hari pertama itu terbuang untuk untuk kita membiasakan diri juga adjustment dengan lingkungan baru adjustment sih? dengan orang-orang uh, baru mereka juga adjustment dengan kita gitu ya foto seperti ini di hari keempat hari terakhir ini hari kelima di mana kita perlu intinya lebih memanusiakan manusia yang selalu saya bilang. Hmm. Jadi mereka jangan kita anggap objek foto gitu loh. Jangan yeah. petantang petenteng kita bawa kamera A7 R Mark IV 60 juta atau A92 65 juta hebat gitu kan yeah. Enggak ada. Sampai sana mah enggak berarti apa-apa yang saya bilang tadi karena mereka juga menilai harta kekayaan bukan dari kamera. Ya hmm. jadi Berlakulah sebagaimana mestinya kita nge-treat orang seperti itu. Oke okay. When you are in Rome, do as the Romans do. Ya. Hmm. Jadi ketika hmm, kita ada di mana bumi, bumi dipijak di situ langit dijunjung hmm. kan seperti itu. Yeah. Uh, ini sangat mudah, sangat tips ini sangat berbeda ketika kita ingin ice breaking ketika kita ingin memulai approach sama orang mendekatkan diri dengan lingkungan tertentu gitu kan ya ketika kita ditawari daging rusa mentah dan teman-teman yang ikut saya waktu itu kaget setengah mati gitu kan bayangin aja rusa mentah aja potong aja kayak daging sapi merah gitu loh masih beku gitu kan disuruh kita makan satu-satu kaget nah, kita nolak itu mereka cukup uh, Cukup ada resistensi dulu, nih. Ya, tapi akhirnya saya jelasin sama guide Saya mungkin uh, kita belum terbiasa, nanti kita coba pelan-pelan segala macam. Nah, uh, andai kan kita bisa jauh lebih uh, dalam lagi me mengaplikasikan kutipan ini, ice breaking itu semakin mudah. Intinya seperti itu. Lalu, yang terakhir, if your picture aren't good enough, then you are not close enough. Ini kutipan pasti dikenal lah sama semua orang, hmm. sama semua teman-teman yang hadir di sini. Hmm. Ya, kalau foto anda nggak bagus, berarti anda kurang dekat, bukan pakai lensa tele, artinya. Tapi hmm. bagaimana kita mendekatkan diri lagi kepada subjek? Bagaimana kita lebih menghargai lagi subjek yang kita foto? Ya. Ini di sini bukan hanya masalah uh, posisi, bukan hanya masalah posisi distance, tapi Bagaimana e, kita bisa menerka ini manusia itu kita enak loh, mengobrol manusia itu masih bisa diajak ngobrol, masih bisa diajak diskusi, ngobrol e, walaupun ada perbedaan bahasa segala macam ya. Beda dengan alam, di mana kita harus e, merefleksikannya jauh lebih abstrak dibandingin yang manusia ini konteksnya kurang lebih seperti itu. Begitu, api kurang lebih. Dan selesai keren banget, thank you okay. banget Mas Sandi, thank you banget, banyak banget temen yang ngasih, keren Mas Sandi. Wow. Terima kasih teman-teman semua. Iya, yeah, terima kasih. Oke, okay. hopefully nanti kita akan ada Sony Alpha Festival, kita akan todong Mas Sandi lagi untuk bawain ekspedisi-ekspedisi yang lainnya nggak yang kalah keren dari nenek stripe ini oleh. Okay. siap pasti dibantu teman-teman jangan lupa untuk follow Mas Andi Wijaya kalau mau tanya silakan DM aja pasti dibales kan ya Mas ya dibales <laughs> Dibalas di tengah kesibukan Mas Andi oke okay. um, mungkin kita... ada pertanyaan lagi Abi silakan ada pertanyaan kita lagi, masih ya, ada teman -teman. waktu nggak sih sudah um, oh, beres sudah beres sebenarnya Mau oh, udah Ya. Ada ucapan terima kasih dari Pak Freddy Tirto. Halo Pak Freddy. <laughs> Sama-sama. Oke, okay, aku akan coba minta waktunya sedikit dari teman-teman. Oke. Okay. <coughs> Ya, okay. yeah. teman-teman coba. Uh, kalau aku biasa ngomong di offline classes, aku akan bilang coba keluarkan handphonenya, buka browser klik hmm. bit.ly garis survey. Okay. Soe nya harus proof besar. Jadi kita di sini kita mau gaining survey bagi teman-teman untuk mencari tahu sebenarnya genre fotografi apa sih yang teman-teman tertarik ataupun topik-topik apa supaya kami dari Sony Indonesia bisa terus memberikan yang terbaik untuk teman-teman tentunya. Ataupun misalnya ada yang udah kangen Offline workshop, mungkin bisa curhat Di situ, tenang aja kita pasti akan baca Tapi teman-teman untuk kedepannya Sony Indonesia akan berusaha untuk memberikan Atau menjangkau teman-teman Lagi tentunya, bukan cuma Untuk uh, pandemik ini semuanya online Tapi kita pelan-pelan kita akan uh, Membuat metode hybrid Jadi akan ada online Dan juga akan ada offline-nya juga Seperti itu, jadi uh, Tetap yang jauh-jauh bisa tetap Bisa uh, kangen gitu Kadang-kadang, aduh kalau misalnya Mas Sandinya enggak ke kota saya, saya enggak akan bisa ketemu, tenang. Tapi kalau misalnya dengan adanya hybrid ini, kita tetap bisa kok bertatap muka secara virtual. Oke, okay, mungkin bisa diisi bit.ly garis miring as always survey. Dan juga mungkin teman-teman ada yang uh, mungkin consider untuk mengupgrade body ke a 7 Mark III. Jangan lupa bahwa Sony itu sedang kerjasama dengan Blibli, -Bli, jadi ada tambahan cashback 500.000 untuk promo Blibli-nya. Promo Blibli. -Bli. Mana nih? Tadam. Tadam. Yes. Ada potongan tambah 500000 ribu. Blibli. Eh, -Bli. sebenarnya waktu itu ada lensa-lensanya juga teman-teman dan juga body only. Oke. Okay. Wah, halo Pak Hartono, mantap. Ada Ibu Titi luar biasa tripnya. Pak Hari Hartanto, hmm. terima kasih Kau Sandi gak pernah bosan dengar ceritanya sama Pak. Saya juga gak pernah bosan. Makanya saya penasaran dengan ekspedisi yang lainnya. <laughs> Menginspirasi. Yeah. Foto-foto jadulnya Mas Sandi juga keren-keren saya pernah lihatnya di Iran kalau nggak salah mas waktu itu uh, IG Live dengan Sony Alvanus Square ID juga itu keren keren hmm. gemes 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 biasanya pakai single image tapi kali ini saya coba dibikin series hmm. biar nggak bosan biar lebih, hmm. bisa, lebih ada tematiknya Ya, itu lebih penasaran kelanjutannya juga ya mas ya hmm, ya betul. tadi kan masih di hotel sedikit nih karena Namanya jernih, pasti nggak akan berhenti di satu titik. Makin dieksplor, beda timing, beda lagi pasti ceritanya. Betul, oke, okay. oke, okay. thank you so much teman-teman untuk kesediaannya. Satu setengah jam lebih kita ngobrol tentang migrasi dari uh, suku nenets sangat membuka pikiran juga kita bisa melihat. Belahan dunia lainnya terutama Dan thank you banget Mas Andi sudah sharing banget Tips and tricks sudah membuka rahasia Tentang ziplock Tentang bagaimana Meresearch Destination-destination yang akan Kita visit mm -hmm. seperti itu Thank you so much yep. We are to have Terima kasih you. banyak Abi, Sony Indonesia dan teman-teman Teman-teman ya, jangan lupa pantengin Sony Alpha Score ID karena untuk bulan depan kita pasti akan ada lagi IG live maupun Sony online workshop dengan pembicara dan topik-topik yang menarik tentunya. Saya Bigel Gunadi pamit undur diri. Selamat sore. Selamat malam maksud saya. Lupa. Bye bye. Fotografi bagi saya merupakan sebuah ekspresi visual yang memiliki esensi jiwa dari sebuah budaya dan lingkungan sekitarnya. Seringkali, saya harus melihat, mengenal, dan memahami kebudayaan setempat sehingga saya dapat menuangkan kisah tersebut ke dalam area fotografi. Dengan lensa 70-200 g master, saya dapat menciptakan efek kompresi yang sempurna dan membuat sebuah perpaduan yang harmonis antara budaya dengan lingkungannya. ada kalanya kita bertemu dengan lingkungan yang baru. Lensa 2470G Master memberikan saya fleksibilitas yang tinggi untuk mengeksplor dan mendapatkan berbagai macam perspektif yang unik. Didukung dengan real-time eye autofocus yang cepat, saya bisa menangkap momen yang spontan. Saya selalu terkagum dengan pesona keindahan tanah ibu pertiwi, Indonesia. Untuk mendapatkan suasana landscape yang khas, lensa 1635 G Master mampu menghasilkan perspektif yang lebar dan megah. Detail luar biasa yang dihasilkan oleh lensa G Master ini mampu memberikan hasil foto yang beresolusi tinggi dengan ketajaman dari tengah hingga ke sudut gambar. Untuk menghadirkan jiwa dari sebuah tempat, kita perlu menyelami dan membaur dengan masyarakat lokal dan barulah pada akhirnya kita dapat memahami esensi dari travel fotografi. Saya Sandi Wijaya, profesional fotografer, dan saya menggunakan lensa G Master Trinity.